الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر kepada Allah سبحانه وتعالى yang mana Allah سبحانه وتعالى pilih kita boleh mari berjemaah satu perintah Allah yang sangat besar. Semaya berjemaah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Jadi saya malam ini bukan nak bagi mengajar, bagi muzakarah. Apabila muzakarah, jadi tetua sendiri pun banyak perkara tahu. Cuma apabila muzakarah, saya ada duduk atas kursi ini dengan tetua tidak serupa ya sebenarnya. Serupa tidak beza. Cuma saya orang kecek, tetua orang duduk bawah. Satu hari pula tetua orang kecek. Anda boleh dengar gitu. Jadi apabila muzakarah saling bagi peringatan, saling peringat. Kadang-kadang tua-tua yang tahu dah, setengah-setengah anak dan wayak, ada setengah juga orang tak tahu. Jadi alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar Allah SWT pilih kita, yang mana kita kena selalu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi nikmat Allah SWT banyak kepada kita. Jadi tanda-tanda seseorang itu Allah Ta'ala nak dekat kepada dia, iaitu Allah Ta'ala pilih dia buat ibadat dan pilih dia duduk di tempat terbaik. Jadi tempat-tempat yang paling Allah SWT suka di atas dunia dan muka bumi ini, iaitu di masjid. Mafhum ada daripada hadis, iaitu apabila masjid ini adalah rumah Allah SWT. Jadi kita sebagai tetamu Allah SWT. Jadi apabila kita sebagai tetamu Allah SWT, maka tanda-tanda Allah SWT dah bagi kebaikan kepada dia. Seperti mana raja, dia panggil orang-orang dia masuk dalam istana dia, dan dia orang tadi dilayani dengan baik, macam-macam kemewahan yang mana raja bagi layan dia tadi istana dia. Begitu juga ni bukan raja, ya Allah SWT. Itu lebih lagi tanda Allah Ta'ala dah bagi kebaikan kepada seorang itu, dia letak seorang itu pada tempat baik. Itu satu nikmat yang besar. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah SWT yang mana kita tak nampak, kita tak sedar. Kadang-kadang kita ingkar nikmat dia, kadang-kadang dia beri kepada kita. Dan nikmat yang paling besar sekali, iaitu Allah SWT bagi nikmat iman kepada kita, nikmat Islam kepada kita,
Yang mana dalam keadaan kita tidak pilih, kita tidak minta kepada Allah Ta'ala sedikit, Allah SWT bagi secara percuma kepada kita. Yang mana apabila seorang itu dia jaga kalimah ini, jaga nikmat yang paling besar ini, maka di akhir esok dia akan bawa dengan iman dia ini ke syurga. Iman inilah apabila dia jaga dengan modal, maka dia akan jadi kunci syurga. Dia kena jaga. Macam mana kita, salah satu kita nak jaga iman, nikmat Islam kita, kita sebut, kena banyak sebut nikmat-nikmat Allah SWT kita, supaya kita tidak kufur dengan Allah SWT. Apabila kita sedar bahawa Allah lah segala-galanya yang bagi kepada kita, kecik semua kebesaran Allah SWT, nikmat-nikmat sekeliling kita, anak kita, rezeki kita, kerja kita, semualah kan. Apabila kita sebut perkara-perkara nikmat Allah SWT bagi kepada kita, besar Allah SWT akan masuk dalam diri kita. Keagungan Allah SWT akan masuk dalam diri kita. Jadi apabila kebesaran Allah SWT ada dalam diri kita, maka perintah-perintah dia pun kita anggap besar juga. Semayat kita anggap besar. Zakat, puasa dan perintah dia dalam hukuman kerajaan, dalam muamalat kita, dalam muasyarah kita, jual beli kita, perniagaan kita, maka hukum-hukum Allah Ta'ala tu kita rasa berat, rasa penting. Sebab apa? Kebesaran Allah SWT ada dalam diri kita. Apabila Allah SWT tak ada dalam diri seseorang itu, tidak ada kebesaran Allah SWT dalam diri dia itu, maka perintah-perintah Allah pun dianggap remeh. Tidak penting. Dengan sebab tu kita kena banyak bersyukur, banyak sebut nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita. Macam mana apabila seorang itu ada nikmat Islam ni, nikmat iman ini, maka nikmat yang paling besar lagi dalam syurga banyak. Dan nikmat yang paling besar dalam syurga itu kita dapat tengok Allah SWT. Itu yang paling besar sekali. Yang mana dalam syurga kita tak boleh nak bayangkan lagu mana nikmat dia, yang mana tidak pernah didengar oleh telinga, mafhum daripada hadis Nabi, tidak pernah terlintas dalam fikiran kita lagu mana nikmat, tidak pernah nampak oleh mata, benda-benda tak dunia tak boleh nak bandingkan besar. Jadi macam mana salah satunya kita nak sebut Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, iaitu kita salah satu kita berzikir kepada Allah Ta'ala, iaitu kita fikir terhadap alam yang Allah Ta'ala ciptakan sekitar kita. Fikir. Jadi apabila kita berfikir terhadap alam yang Allah Ta'ala ciptakan sekitar kita, maka dia termasuk dalam zikir. Fikir. Apabila kita fikir terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala sekitar kita, alam kita, makhluk yang Allah Ta'ala buat, binatang-binatang, keistimewaan, maka dia timbul. Apabila kita fikir, maka dia sekali dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau zikir tidak mestinya dia ingat kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab, kita baca dalam kitab Ihya, dia sebut fikir itu dia sekali dengan zikir. Kalau zikir tidak mestinya dia fikir, boleh jadi seseorang itu zikir saja dia fikir, tidak. Tapi kalau fikir terhadap nikmat Allah Ta'ala, dia termasuk dalam zikir. Jadi jadi macam mana kita nak fikir dalam hukum Allah Ta'ala, kita nak tunaikan perintah Allah Ta'ala, kita kena cari. Dan zikir yang paling dalam Malfuzat Maulana Ilyas ada sebut, kata zikir yang paling baik sekali iaitu seseorang itu
buat perintah Allah SWT dalam setiap keadaan dalam negara dia. Macam mana dia zikir kepada Allah SWT? Iaitu dia ikut perintah Allah SWT dalam negara dia, tidak menipu. Zikir dalam rumah tangga dia, macam mana? Iaitu ikut Rasulullah wajib, ikut perintah Allah SWT dalam, ikutlah dalam setiap hari, setiap keadaan kita kalau boleh nawa ingat setiap perbuatan kita buat ikut perintah Allah Taala. Kalau kita nak buat ni ada perintah Allah ke tak? Lagu mana perintah Rasulullah? Macam mana contoh daripada Rasulullah? Kau tu zikir mana baik? Contohnya dalam kita nak kata macam mana Allah Taala aja, Rasulullah aja. Kadang-kadang kita duduk dalam kereta, dalam kenderaan. Macam mana Rasulullah aja? Ada belakang. Dalam perjalanan kita, sepatutnya apa dia kita buat? Ada Rasulullah aja. Auto zikir. Setiap kadang-kadang, setiap masa kita duduk dalam perintah Allah SWT ikut. Auto zikir paling baik. Jadi macam mana kita nak tahu zikir? Kau tepat dengan Rasulullah aja, iaitu kalau kita tidak pandai baca, kita arak, kita dengar. Kalau kita tak boleh baca, kita dengar orang ajar. Mula-mula sekali, seorang itu Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia, iaitu dia dengar. Mula-mula dengar orang ajar. Hukum-hukum Allah Ta'ala, nak betul dengan maksud Allah Ta'ala sebenar. Dengar orang ajar. Selepas dengar, fikir. Dengan sebab tu ahli neraka Allah SWT sebut, apabila dia masuk neraka, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita baca semua. Mereka kata, kalaulah kita dahulu di dunia dulu, kita cuba dengar dan kita berfikir, nescaya kita tidak akan ada di dalam neraka. Itu kata ahli neraka. Jadi mula-mula sekali kita nak tahu mana nak betul dengan perintah Allah, sunnah Rasulullah, itu kita dengar. Dengar orang ngajar. Lepas tu fikir terhadap apa orang dengar. Maka timbul dalam hati kita rasa nak tahu kebenaran yang sebenar. Ke mana maksud Allah SWT. Jadi apabila kita banyak sebut tentang nikmat Allah SWT, salah satunya dia jemput kita untuk buat ibadat perintah Allah, perintah dia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Taala. Jadi apabila kita sebut nikmat banyak Allah Taala bagi kepada kita, maka rasa timbul saya kasih kepada Allah SWT. Jadi lagu mana kita nak balas kasih saya Allah SWT kepada kita, iaitu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat ajar kepada kita. Seperti mana Allah SWT tersebut dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu ni Allah SWT perintah kepada Nabi Muhammad supaya wayak kepada sahabat dia dan orang lain seterusnya, iaitu sekiranya kamu saya cinta kepada Allah, fattabi'uni, kamu ikutlah aku, maka Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Jadi kita nak dapat kasih sayang Allah SWT ni, kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat sunnah Rasulullah yang betul, iaitu ikut ulama-ulama apa aja sunnah. Jadi apabila kita buat satu perintah tapi tidak ikut sunnah Rasulullah, maka tidak dapat rasa sayang Allah Ta'ala. Walaupun nampak dalam keadaan beribadat tapi menyalahi sunnah dia, tak boleh juga. Akidah kita, kena baiki akidah kita, keyakinan kita, betul akidah kita seperti mana Rasulullah nak, betul amalan kita. Jadi ketua yang mulia oleh Allah SWT,
usaha di atas betul ke iman ni sangat penting sekali. Nabi-nabi dulu pun mari nak betul ke iman, iman-iman umat dia. Nabi Nuh, kita tahu sejarah dia selama mana ya. Dia dakwah umat dia. Nabi Syuaib, Nabi Yunus. Walaupun seseorang itu dia usaha di atas nak betul ke iman dia, Nabi sekalipun dia usaha untuk baiki betul ke akidah umat dia, tidak bermaksud dia tu selamat di dunia. Dia tetap akan dapat ujian Allah Subhanahuwataala. Dia tetap kena ujian Allah Subhanahuwataala. Orang dakwah, orang mengajak manusia kepada umat, kepada Allah, orang mengajak umat kepada Allah Taala ni, dia bukan mana dia selamat dunia, dia kena juga tetap kena uji Allah Taala. Supaya apa? Supaya darjat dia semakin tinggi di sisi Allah Taala. Di dunia pun kita nak pangkat tinggi. Di akhirat gitulah kita kena usaha supaya dapat di akhirat tu paling tinggi. Itu bersama dengan orang-orang para nabi, orang siddiqin, syuhada, salihin, gitu. Jadi pengorbanan nabi-nabi dulu, kalau kita tengok lebih lagi nak banding pada kita sikit sangat, kita duduk dalam keadaan senang gini kan, tidak mencabar mana iman kan? Sepatutnya kita lebih lagi ya, usaha baiki dengan harta kita, tenaga kita. Apabila kita usaha ni, maka dalam keadaan itu Allah Ta'ala tidak akan binasa ke umat. Jadi penduduk Mekah yang mana apabila ada pendakwah, maka Allah Ta'ala tidak binasa ke dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah selama itu Allah Taala tidak, dengan sebab Nabi ada di Mekah maka Allah Taala tidak binasa. Ya, sebab apa? Gerak sama dakwah, ajak orang kepada Allah Taala. Ajak orang. Jadi rahmat Allah Taala apabila umat duduk dalam keadaan beriman. Banyak Allah Taala akan buka keberkatan dengan sebab umat dia beriman dan tidak melakukan maksiat. Tetapi umat itu akan binasa Allah Ta'ala ya, dengan sebab dia, dengan sebab dia tidak beriman dan dengan sebab dia melakukan maksiat. Dengan sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk kampung ataupun penduduk bandar mereka beriman, betul-betul keyakinan dia, betul-betul iman dia, tidak melakukan syirik, baiki iman dia semua, selalu baiki iman dia, belajar tentang akidah dia, dan juga wattaqau, tinggal maksiat, tidak buat benda-benda yang menyalahi perintah Allah SWT, nescaya kami akan buka berkata daripada langit kepada mereka, daripada langit dan bumi. Allah Ta'ala akan turun keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Hasilnya bumi dia akan dapat keberkatan. Begitu juga. Gitu. Maksudnya apabila seseorang itu, dan ayat seterusnya selepas itu, tapi dengan sebab mereka kufur terhadap Allah Ta'ala, dengan sebab mereka buat dosa maksiat, maka Allah Ta'ala binasa dengan sebab kesalahan mereka sendiri. Jadi akibat daripada akidah syirik itu sangat besar. Akibat daripada akidah syirik itu sangat besar. Dan juga akibat daripada dosa itu besar juga. Dengan sebab itu di akhirat esok, apabila di padang mahsyar kan, ketika semua manusia berhimpun di padang mahsyar, minta syafaat ketika itu, pergi jumpa dengan Nabi. Nabi ni riwayat minta tolong dengan Nabi, Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh riwayat alasan dia, kenapa dia, dengan sebab kenapa dia tidak boleh nak tolong kamu. Riwayat dia pernah
walaupun Nabi itu dia tidak buat kesalahan, tapi dia rasa bersalah dah. Macam Nabi Nuh, ketika mana manusia tu dia minta syafaat kepada Nabi Nuh, minta tolong dalam keadaan letih ke apa. Jadi Nabi Nuh ada, dengan sebab apa dia yak kesalahan dia, dia rasa bersalah, sebab apa dia minta supaya Allah Ta'ala jangan biarkan orang, walaupun orang, walaupun seorang kufur di atas dunia, Rabbila tadharni, Rabbila apa, dalam ayat Nabi Nuh sebut, jangan tinggal, jangan kamu tinggalkan orang kufur di atas dunia ni seorang. Dengan sebab tu dia tak berasa tak layak nak bagi syafaat pada umat ketika itu. Jadi pergi cari Nabi lain pula. Pergi cari Nabi lain pula. Pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun royak, dia tak layak. Dengan sebab apa? Dia pernah buat satu kesalahan, iaitu dia pernah tumbuk orang yang menyebabkan orang itu mati. Macam dia tak layak. Itu Nabi. Walaupun dia tidak, dia buat perbuatan itu tidak sengaja, dia tidak sengaja tumbuk tu sampai mati, tapi dengan sebab tu pun dia tak boleh nak tolong tu. Selepas tu dikatakan mungkin tolong, minta tolonglah dengan Nabi Isa. Jadi umat pun ketika itu berjumpa dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa pun dia rasa macam tak layak bagi dia. Sebab apa? Walaupun dari diri dia sendiri pun dia tidak buat salah, tapi daripada umat dia, umat dia anggap dia ni sebagai Tuhan ke apa, dia rasa macam salah, tak layak bagi dia. Jadi ni sebab tu dikatakan pergi jumpa dengan Nabi. Jadi ketika itulah umat-umat manusia semua berjumpa dengan Nabi, maka Nabi lah bagi syafaat ketika itu, syafaatul uzma, syafaat Nabi. Jadi namanya akibat daripada dosa tu besar. Walaupun Nabi-Nabi dulu dia buat tu, daripada tidak sengaja, tapi berlaku kepada dia, tidak menjejahkan sifat Nabi. Jadi hasan ini, sebagaimana Allah SWT ayat, keberkatan Allah Ta'ala akan bagi dengan sebab iman dan takwa, iaitu jaga perintah Allah Ta'ala. Jaga perintah Allah SWT. Jadi anak aku belajar-belajar kecil muzakarah. Jadi pada masjid kita ada semua, pada esok dan setiap ada boleh bagi belajar. Supaya apa? Supaya kita nak betulkan amalan kita dengan sunnah, dengan sunnah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah berani. Apa apa anak kecil daripada anak salah silap daripada waktu, daripada kelemahan anak sendiri, dan apa betul tu betul dengan perintah Allah waktu pergilah boleh ambil mana boleh betul dengan Allah Ta'ala, maka mana silap tu itu kelemahan anak sendiri. Jadi aku lukau lihatlah. Astagfirullah. Assalamualaikum.